guys, dapat lagi nih. Banyak banget aku beli belanja. So guys, aku lapar banget. Aku mau cari makan tapi kayak cemilan aja buat ganjel perut. So guys, ini dia. Aku udah dapet shopping. Ini kaos daleman semua ya guys, kaos daleman semua yang kayak gini nih buat dipakai hijab. Aku beli banyak banget. Nanti kayaknya aku pulangnya sore deh. Malam. Nanti aku mau jalan-jalan ke arah sana. Aku mau cari makan dulu, guys. Guys, aku mau cari makan. Chili, yes. Then, no. Yes. And one more, this one. This one. No. Yes. Ini guys, aku dapat ini. Yes, nih aku udah dapat. Jadi harganya $20 dapat 7, tapi ada yang $15 juga boleh, $30 juga boleh, $22. Tapi aku beli yang $20 dan isinya tuh 7, bisa bervariasi. Guys, aku mau nyari tempat buat makan ini. Pengen ngemil. Oke guys, let's see, kita makan ya. Jadi ini minumannya harganya $6 dan ini jajan cemilannya $20. You know, kalau minuman di sini agak mahal ya. Kalau di tempatku yang ini tuh $5. Oke guys, ini dia $20 dapat 7 gorengan. Ini cemilan plus lunch. Aku nggak tahu rasanya kayak gimana ya, enak nggak? So ini tuh pertama kalinya saya cobain jajan gorengan Chinese ya. Aku tuh kalau ngelihat orang pada makan kayak gini, beli kayak gitu, sebenarnya pengen banget, cuman agak-agak was-was gitu, takutnya kayak nggak halal gitu kan. Tapi ternyata setelah aku tanya-tanya, ternyata ini insya Allah halal. Oke guys, kayak gini. Nah ini ada sambalnya. Tahu semua ini guys. Tapi menurutku ini kayak murah sih, sumpah. Jadi kayak 20 dapat 7 gitu. Tadi 15, kalau 15 itu dapat 5.
15 dapat 5, terus kayak kalau $30 itu $30 dapat 10, enggak sih? 15 kayaknya. Enggak tahu ah. Oke, guys, saya cobain ya, guys. Ini tahu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, guys. Asli, ini menurut saya tuh murah, guys. Guys. Ini tahunya rasanya nggak ada. Rasanya tawar, tapi enak. Oke, guys, kita cobain yang cabe ya. Ini cabe hijau. Rasanya kayak apa? So, guys, jadi ini dalamnya itu kayak tepung terigu aci gitu. Tapi ada rasanya, enak aja. Oke, kita cobain yang ini itu kayak pangsit. Guys, ini enak banget, asli enak banget. Rasanya tuh kayak kerupuk rambak, guys. Kita cobain ini ya, guys. Ini tahu sih. Rasanya enak sih. Rasanya agak tawar, tapi ada rasanya kok. Cobain yang ini. Ini nggak tahu ini apa. Tadi saya asal pilih aja, tapi kayaknya ini sejenis labu kuning deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya, guys. Oh. Juno, ini tela. Sih. Guys, ini tuh tela kuning, guys. Rasanya manis.
Oke okay guys, ini the last ya. Kita cobain sebentar. Ini tahu. Habis guys, masya Allah. You know, menurut saya nih ya, harganya murah, rasanya enak karena ini saya langsung habis dan tentunya halal lah, insya Allah halal.